Sekarang pindah pada peserta selanjutnya. Kami persilahkan kepada Ananda Muhammad Hasbi Maulana. Yang mana? Muhammad Hasbi Maulana, putra dari Bapak Muhammad Hashim dengan alamat Pasanggar, akan membawakan pildacil dengan tema pentingnya mencari ilmu. Ayo dek, maju dek. Maju. Tepuk tangan untuk Ananda Muhammad Hasbi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa musalliyan ala rasulillah amma ba'du. Dalam kesempatan semakin kak rintah petang kaulah petinya baik akiah tentang kepentingan acara ilmu ilmu kak rintah pak bu arapa aki setung kebutuhan sangat raja nilia sarung fatah. Cukan ilmu kak dinto aropa aki panauningan sewe senantu aki ka orion sebekali atepi maka dari hal kak dinto ngiring acer ilmu kalaban aset citer ongkuan male tak kesta ebu di arena. Selain dari Kak Dinto, aku maislah cukup awajib aku tidak betul kaulah sarang para ajunan citaja. Kak angkui nyari ilmu sesuai kalaban tebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udluh ulubul ilma walau bisi nyari hati bin kapi dega ilmu seracun kena kericina dari pentingnya orang nyari ilmu bu maik kena kerana orang lain ipakon seharusnya ilmu kadinto caipon Rasulullah tuh maki intar nyari ilmu kecina pak. Ya'i al-furqon kak dinto sampe yang tak ngabi engki nape engki kabunya anak-anak semengken polanya tandi sabeda mario pasta asakola menbenika surcebe pasta nyaria ilmu kak dimasa olia jauh pita tapi penjekut tak engki bu beti ngiring ajar ilmu pabanya terangkuan sari ilmu sebeda iling kunal al-furqon kak dinto purusan pian nyari ilmu gak nakir lain nah. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana cakup sekak dinto pemato korang lebih nah nyun sapora ngalaku le ebetai tabung mele kopi ke bayi bitung namun gulah mening juara situ dewan juri melaki dukun akhirnya dari hutan kaulah. Akhirnya dari beten kaulah sumas. Akhirnya dari beten kaulah sumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan adik Muhammad Hasbi Maulana ya. Jika dapat juara satu, nanti para dewan juri akan mendapat traktiran. Kami tunggu dan kami doakan mendapat juara satu. Selanjutnya kami persilahkan kepada para komentator. Tadi ini kasih pantun ya. Sekarang harus dibalas pantun. Siapkan pantunnya. Kami persilahkan kepada komentator dari. Oke. Ki huruf bedo pantun lah. Boleh so pantun ki ya. Mayuh monora beca. Hai. Hai. Mayuh monora beca. Cek lopai melekule. Wahai para bapak-bapak. Tulih adaptar mun aman tawa bula. Allahumma salli ala Muhammad. Secara keseluruhan sudah bisa dikatakan bagus secara keseluruhan. Namun ada beberapa hal dari saya, catatan saya di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hey, hey, hai, halo, santai. Yang pertama tas tausiah dan lauga dan laga ya, dan laga itu harus sama. Kalau tausiahnya atau nanti orang tuanya nanti bisa dikoreksi nanti ya kalau masuk pada babak berikutnya. Begini, kalau tausiahnya berisi menyuruh, maka seharusnya laga itu tidak diam, harus ada improvisasi dari tangan ya. Dan perlu diperhatikan, laga itu bukan hanya menggunakan satu tangan ya. Laga itu bukan hanya menggunakan satu tangan. Bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Dan tadi di ucapan salam ada yang harus dikoreksi ya. Assalamualaikum gitu loh. Itu seharusnya pakai dua improv juga boleh ya. Diimprovkan dua tangan itu juga boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Dan enggak menyalahi aturan dalam berpindacil. Jadi pakai dua tangan diimprovisasikan dengan tangan yang kiri itu enggak masalah. Ya. Jadi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi apa ya? Penyampaiannya hanya datar. Suaranya lantang. Oke, saya suaranya lantang, cuman datar. Datar, loros, ya. Bagian tengki korang, bagian mambo loros pakun. Cesinga jelen dede lupilu genah. Senyaman bede bede anu ne yo mun loros bede pilu genah, bede kanan bede kiri. Nah bawei. Kadeng kudu ning tas, kadeng kudu ning bobo, tak nyaman mun ning tas menolo ya. Mun ning bobo menolo tak nyaman. Jadi harus ada improvisasi, ada namanya apa ya? Bolak-balik santun dalam diri kita. Jadi kadang harus ngatas, kadang harus mabe. Jadi tak oleh ngatas melolo, tak oleh mabe melolo. Mun sampean datar. Oke, okay. Jadi mun masuk jadi kudu revisi. Terus di situ barusan ada jeda. Dalam berpidato itu seharusnya tidak boleh ada jeda, walaupun ya, walaupun jeda itu entahlah itu sebagai improv atau sebagai sambel atau sebagai penghibur, itu tidak boleh. Bagaimana caranya? Kalau sampean lupa terhadap naskah, maka harus diisi dengan kata lain. Jelas solawat, jelas apa? Dan ini jadi tidak boleh ada jeda. Tadi ada tiga jeda di kalimat itu. Yang pertama tadi ada diisi, yang kedua di penutup itu jedanya dua kali bahkan. Itu tidak boleh dalam berpildacil gitu. Jadi cukup dari saya. Ini kehibur detong lek.
Ada tekan dai setong nah. Kapuru semulia. Maju dulu, Dek. Dek Hasbi maju dulu. Masih ada Ustaz Muhdar jebret ini akan memberikan komentator. Keng kurang seru biasana mon MC atau pembawa acara Pildacil nek biasan nang nyatas beni jo to jo agak dia kasah. Nyaman kelu MC nang. Jadi untuk apa menambah kemeriahan acara pada malam hari ini usahakan besok malam neka neneng nyatas biasa neka abri nampak panduan sedengar. Kami janji di atas tapi MC-nya bukan saya. Tak kau mereka napil daci lagi ya tak mau nyatas pernah deh ini. Kibon tikal cak curhat. Maju dek. Ade maju dulu. Muhammad Hasbi Maulana ki komentar gula sami sareng Laura Segi Burka Isah. Muhammad Hasbi Maulana ini kaku agak senapa ki kasa tako senega arwa tau neng cak kaya kenapa senega. Tapi mon nyokoraki ben napa kasa seusia anak kita neka sudah bisa dikatakan anak yang berani ya kak dia Hasbi Maulana kan ya Hasbi Maulana nih kak soalnya kan anak-anak gini bisa tampil belum tentu pada zaman kita dahulu itu anak yang apa waktu kita umur seperti Ananda Hasbi Maulana kita itu mampu apa tampil di depan halayak banyak sini kak tetipun bisa dikategorikan ki anak yang memberani hi. Hasbi Maulana sudah berusaha memberikan penampilan terbaiknya pada malam hari ini. Meskipun tadi seperti yang dikatakan Laura tadi ada jeda, ada beberapa jeda. Dan saat jeda itu terjadi pengulangan naskah tadi. Sebelum penutup ya. Sebelum penutup kira. Sebelum penutup Hasbi Maulana dalam jedanya itu diisi dengan pengulangan naskah berarti kurang menguasai naskah sedangkan dalam berpedato itu antara intonasi, ekspresi dan penguasaan naskah harus dikuasai secara seluruhan, keseluruhan apabila ada minusnya atau ada salah satu yang kurang lengkap maka Dewan juri akan memberikan minus atau mengurangi nilai. Jadi usahakan Nanda Hasbi Maulana mohon keng masuk pada babak berikutnya atau semifinal usahakan cek kakak bolehi tak usah kok takok angkep neka batoh angkep batoh saya beri ada nih ki jadi usahakan tak usah kok takok sini kasa. Okey. Kipon sekadin toh dari petan kau lah matur sekarang kong.